Alasan Raffi Ahmad belum perlihatkan wajah Lili ke publik. Kabar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengadopsi bayi bernama Lili sempat mencuri perhatian publik. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kerap membagikan momen saat tengah bersama Lili di media sosial. Namun hingga kini, Raffi Ahmad belum sepenuhnya memperlihatkan wajah Lili ke publik. Suami Nagita Slavina ini mengungkapkan alasannya. Bukan dirahasiakan, masih bayi juga. Kemarin kan masih ada beberapa yang harus kita tuntaskan dulu, yakinkan dulu, agar semuanya baik, kata Raffi Ahmad dalam tayangan FYP Trans 7. Ayah dua anak ini menyebut belum bisa bicara banyak soal sosok Lili. Ia meluruskan informasi kurang tepat yang beredar di masyarakat. Lili, bukan, dari Palestina. Ada yang dari Palestina, tapi nggak kita ini, kata Raffi dengan penjelasan yang tidak tuntas. Raffi menganggap kehadiran Lili adalah rezeki. Ia menyebut hadirnya bayi cantik tersebut juga melalui jalur langit. Intinya adalah sebenarnya kita juga tidak mencari, maksudnya kita bukan sengaja mencari. Ini kayak dari jalur langit, tiba-tiba ada beberapa hal yang artinya insya Allah memutuskan aku, terutama aku sih. Ya udah ini rezeki, rezeki ini mungkin dititipkan Allah untuk bisa hidup bersama kami, tukas Raffi Ahmad. Baby Lili dianggap sebagai rezeki. Presenter Raffi Ahmad mengatakan baby Lili sebagai simbol rezeki bagi keluarganya.